assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lombok. Di mana di sini aku lagi menunggu sebuah transportasi yaitu Gojek. Di mana Gojek ini istilahnya GrabCar ya kalau di Malaysia. Sekarang aku mau menggunakan ini mau pergi sebuah tempat yang bisa melupakan mantan, asik. Sekarang aku mau tekan dulu kayak GrabCar. Tapi yang buat bedanya di sini tempat penjemputannya itu nggak usah ditulis, tinggal kamu tulis mau kemana saja. Nah, kayak gini mau kemana saja. Habis itu udah, terus pilih penjemputan. Nah, bayar tunai order. Nah, udah simple aja caranya. Kalau GrabCar kan kita pesan tempat kita penjemputannya itu lagi tempat tujuan ya. Tapi kalau Gojek tinggal tekan tempat tujuan aja, dia akan antar kita ke tempat itu. Oh, ternyata lama juga ya. Nggak jalan lagi dia. Mohon ditunggu. Asik. Wow, ada chat dia, Bos. Dia cakap, mohon ditunggu. Terima kasih. Oke. Kita akan tunggu Gojek. 1 menit lagi dia akan datang. Oh, loh. Mau kemana dia? Aku kan di sini. Kenapa dia lalu sana? Ah, sekarang sudah sampai. Halo, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Ini adalah GrabCar kalau di Malaysia, ini adalah GrabCar. Dia sudah sampai sama kayak GrabCar di Malaysia, tapi bedanya di sini Gojek. Gojek ya, Bang? Gojek. Oke, sekarang kita jalan dulu, Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai helm enggak apa-apa ya? Mau pakai helm apa enggak? Enggak usah lah. Okay. Lambat saya nanti rusak. Oke, sekarang kita jalan dulu. Mataram Hall. Ah. Jom, ini adalah transportasi di Lombok ya, namanya Gojek. Di mana di seluruh Indonesia ada ya, Mas ya? Ada. Hampir di seluruh Indonesia. Cepat dan terakurat. Tidak macet, cepat. Awas? Yang penting tidak macet. Iya, betul. Kalau di Malaysia ini namanya GrabCar. GrabCar. Iya. Wow, cepat ya? Gak ada jam-jam. Pelan-pelan aja, gak mau cepat. Mas, asli mana, Mas? Lombok Barat ya? Campuran. Hah? Padang Lombok? Iya. Oh, Padang Lombok. Ini Padang Lombok, Bos. Sudah lama ya, Mas? Dari Gojek ya, ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Tahun. Nah, ini orang yang pacaran. Oke. Oke, kita udah sampai. Halo, Mas. Ya, cantik. Aku nggak tahu cara gunanya tadi. Aku order lagi gitu. Aku baru tahu guna Gojek ini. Iya, tolong guys, aku nggak tahu cara gunanya, Mas. Tadi aku kembali tiba-tiba hilang. Terus aku order lagi gitu, Mas. Oke. Oke, di sini GrabCar yang kedua aku nggak tahu cara gunanya, jadi dia aku cancel. Oke, Mas ya. Oke, nanti aku tanya dia. Mas, gimana cara cancelnya, Mas? Aku nggak tahu. Ada bacaan cancel. Oh, ada sih. Aku nggak tahu tadi cara gunanya. Terus ceritanya gini loh, Mas. Tadi Gojek. Oke, mana? Yang satu yang mana? Yang mana satu? Nggak tahu aku. Ini. Bukan? Hah? Nggak dia. Mana caranya?
Mana yang ini kan? Oke, enggak apa-apa. Aku bayar dulu. Berapa ini, Mas? 7000. 7000. 7000. Oh, 7000 rupiah. Oke, okay, sudah. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Wow. Keren, ada pengalaman sedikit udah pakai Gojek kayak gini ya. Tapi salahnya tadi aku pas pertama guna Gojek itu, Gojeknya belum sampai yang satu, aku udah pesan yang satu, jadi datang dua. Jadi ini yang pertama datang, itu yang dapat saya. Oke, apa-apa benda, sekarang kita mau akhiri video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.